Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin, 13 November tahun 2023. Dalam pertemuan tatap muka antara kedua pemimpin negara tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan agar kemitraan kedua negara dapat berkontribusi terhadap perdamaian global. Indonesia berharap agar kemitraan kita dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran regional dan juga global. Oleh karenanya, Presiden Jokowi mengajak Presiden Biden untuk turut menghentikan konflik dan kekejaman yang terjadi di Gaza. Hal ini merupakan sebuah hal yang sangat menyakitkan bagi umat manusia. Sebelumnya, kepala negara mengungkapkan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu mitra terpenting bagi Indonesia. Oleh sebab itu, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kemitraan antar kedua negara menjadi Comprehensive Strategic Partnership CSP. Namun yang paling penting adalah kita harus benar-benar mengartikannya, karena bagi Indonesia kerjasama ekonomi adalah prioritas, termasuk dalam masalah rantai pasok. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Biden menyampaikan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat yang meningkat menjadi kemitraan strategis yang komprehensif menandakan era baru kerjasama antar kedua negara dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah peningkatkan kerjasama kita. Lebih lanjut, Presiden Biden menyebut bahwa hal lainnya yang menjadi perhatian untuk terus ditingkatkan antara kedua negara adalah dalam hal membangun rantai pasok yang aman hingga penanggulangan krisis iklim. Termasuk di dalamnya adalah memperluas kerjasama kita dalam membangun rantai pasokan yang aman, termasuk pula kolaborasi kita yang lebih dalam untuk menanggulangi krisis iklim. Hal tersebut dikarenakan Presiden Biden menilai bahwa Indonesia berperan penting dalam transisi energi bersih. Presiden Biden juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama antara Amerika Serikat dengan ASEAN guna memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan makmur. Presiden Biden mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda atas kepemimpinan Anda di ASEAN tahun ini. Dari Amerika Serikat, KSK Indonesia melaporkan.